Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dalam salam Waalaikumsalam. sejahtera kami ucapkan kepada seluruh peserta. Syukur Alhamdulillah kita semua dapat bertemu kembali di dalam rangkaian acara ASHOGI, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Setiap hari Rabu pukul 15.30 hingga 16.30, yang pada kesempatan kali ini telah memasuki seri ke-32. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Birama Robi selaku host pada acara sore ini. Kami ucapkan terima kasih dan hormat kami kepada seluruh peserta, para guru besar, senior, sejawat dokter, dan rekan-rekan panitia yang telah bergabung. Acara ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam, dan untuk mempermudah jalannya diskusi, dipersilakan nanti bagi para peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom Q&A. Seluruh kehadiran peserta akan terekam secara otomatis melalui Zoom sehingga tidak diperlukan formulir absensi, dan sertifikat bagi peserta akan dikirimkan oleh panitia melalui email beberapa saat setelah selesainya acara. Dan sebelum memulai ASHOGI pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan 2 orang narasumber kita. Yang pertama, Dr. Tri Apriliawan sebagai konsultan. Beliau selaku konsultan onkologi ginekologi RSUP Persahabatan Jakarta. Selamat sore, Dr. Tri. Sore, Dr. Wilma. Terima kasih, Dr. Tri. Berikutnya yang kedua adalah Dr. Riza Rifani sebagai konsultan. Beliau selaku konsultan onkologi ginekologi FK Universitas Sumatera Utara. Selamat sore, Dr. Riza. Selamat sore, Dr. Wilma. Selamat sore, Dr. Tovan, Dr. Tri. Sore juga. Selamat sore, Dr. Riza, Dr. Tri. Sore, Dr. Tovan. Terima kasih. Dan berikutnya moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Tatit Nurseta, SPOGI Konsultan. Beliau adalah konsultan onkologi ginekologi FK Universitas Brawijaya Malang. Saat ini beliau masih proses gabung join ke Zoom kita pada sore hari ini. Topik diskusi pada sore hari ini kita akan membahas kemoradiasi pada kanker serviks stadium lanjut. Baiklah, untuk mempersingkat acara, kami terlebih dahulu untuk mengundang Ibu Sekjen kita, Dr. Tovan Widya Utami, SBK Konsultan, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ASHOGI seri ke-32. Kami persilakan, Dr. Tovan. Ya, baik, Dr. Birama, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter, teman-teman semua sejawat yang pastinya tersebar di seluruh Indonesia. Izinkan saya dalam hal ini mewakili Bapak Ketua Umum kita, Dr. Brahmana, yang sedang flight ya, pulang dari Pekanbaru menuju kampung halaman Surabaya karena COVID-18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sehat untuk kita semua. Jadi berbahagia sekali kita sudah bertemu kembali di ruang virtual ini bersama ASHOGI. Apa saja kutanya HOGI ya. Ini merupakan suatu kebanggaan ya bagi kita semua, bahwa kita semakin dekat kepada teman-teman SPOG dimanapun berada, bahwa HOGI menjadi lebih lekat di hati teman-teman semua ya. Jadi memang pada kesempatan kali ini ASHOGI sudah memasuki seri ke-22, luar biasa ya. Jadi sejak Desember 2021, sejak kepengurusan yang baru tentunya atas arahan Profesor Andriono dan Dr. Gatot Purwoto sebagai Ketua Umum dan Sekjen HOGI sebelumnya, dan juga pastinya adalah inisiatif dari Dr. Brahmana ya untuk memperkarsai ASHOGI ini. Jadi yang kami catat sampai saat ini registrasi hingga sampai hampir 700 ya Dr. Riza, Dr. Tri ya. Jadi luar biasa prestasi kita, walaupun yang join ternyata tidak sebanyak itu, tapi itu merupakan suatu kebanggaan. Artinya HOGI sudah menjadi himpunan profesi yang cukup dekat dan bahkan sangat dekat di hati teman-teman semua ya. Jadi saya rasa waktu kita terbatas, izinkan saya ya sedikit memaparkan tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tentu terima kasih banyak ya Dr. Birama, Dr. Hairunisa yang sedang flight juga, Dr. Birama yang sedang katanya juga agak kurang sehat ya, mudah-mudahan cepat sehat. Ini juga cabutan semua kayaknya ya. Jadi memang kita harus siap sedia dimanapun kita bekerja, kapanpun kita harus siap ya. Jadi pada kesempatan ini temanya adalah kemoradiasi pada kanker serviks stadium lanjut ya. Ini benar-benar core bisnis kita.
kita ya. Bukan saja ini urusan atau bisnis atau apa domain dari seorang onkologi ginekologi, namun ini sebenarnya adalah beberapa tanggung jawab dari lintas sektoral ya, tentu ya, bukan hanya Kementerian Kesehatan ya, bukan hanya pemerintah dalam hal ini presiden pastinya ya, bukan juga apa namanya dokter Obgyn ya, tapi kita semua bahu membahu termasuk bidan GP yang ada di garda terdepan ya. Jadi kita tahu triple intervention ya, oh untuk eliminasi kanker seri tahun 2030 magic number kita sebut 90 70 90 ya, namun pada sore hari ini kita akan membahas yang triple intervention yang ketiga ya, jadi third apa tertiary prevention. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi morbiditas ataupun komplikasi akibat intervensi treatment terhadap pasien yang sudah terdiagnosis kanker serviks ya. Jadi kalau kita bicara ini memang tentu sudah agak telat ya, karena kita memang core business sebenarnya untuk mencegah kanker serviks pada pencegahan primer dan sekunder yaitu vaksinasi dan early detection ya. Tapi saat ini kita bergerak ke depan bahwa mungkin nanti akan dibahas para ahlinya di sini, Dr. Riza, Dr. Tri ya. Mungkin teman-teman harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya. Bagaimana kita bisa melihat masalah di dunia, karena kalau pada tertiary prevention ini jelas memerlukan radiasi ya. Radiasi jelas mahal, fasilitasnya tidak tersebar di seluruh Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya memiliki masalah yang sama saya rasa ya. Jadi memang saat ini pemerintah dan arti Menteri Kesehatan saat ini begitu agresif dan ini menjadi satu rencana aksi nasional kita dalam roadmap ya pencegahan dan penanggulangan kanker serviks dan kanker payudara di Indonesia. Nah, mungkin satu konsep ya yang ternyata backbone kita ternyata radiasi pada kanker serviks. Kita tahu bahwa hampir 80% ya, data di RSCM sendiri 77,9% kanker serviks datang pada stadium lanjut ya. Jadi artinya kita hampir enggak ada lagi tuh apa hampir jarang sekali teaching material kita untuk hysterectomy radikal pada sel serviks stadium awal gitu ya. Jadi memang kita harus memperkuat nih radioterapi kita. Nah, sejauh radiasi, radioterapi memang sudah mengakselerasi ya jumlah lulusan radioterapi sehingga mereka menjadikan ini sebagai SP1, dulu kan SP2, jadi untuk mencetak sebanyak mungkin dokter ahli radioterapi di Indonesia. Namun apa jadinya kalau misalkan mereka sudah banyak tapi tidak ada fasilitas radioterapinya, itu menjadi masalah ya. Jadi memang WHO sudah menyatakan bahwa kanker serviks bukan suatu curable, bukan suatu incurable disease lagi. Artinya kanker serviks sudah bisa sangat bisa disembuhkan dengan kemajuan radiasi. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kombinasi dengan kemoterapi, apa perannya ya, kemoradiasi radiosensitizer atau misalkan concurrent kah atau misalkan sequential atau bagaimana apa posisi atau peran-perannya masing-masing kita akan diskusikan. Saya rasa itu saja dari saya. Mudah-mudahan apapun yang kita diskusikan menjadi manfaat, tentu bukan pada porsi teman-teman SPUG ya melakukan radiasi, tentu kita juga kami juga sebagai onkolog juga bukan domain kami, namun pada kondisi pasien sudah terdiagnosis kanker serviks stadium lanjut, bagaimana menegakkan diagnosisnya, bagaimana rencana terapinya, itu adalah bagian dari edukasi kita kepada masyarakat atau pasien-pasien yang kita hadapi. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada kru di belakang layar ya, Dr. Birama, Dr. Hairunisa yang selalu tampil, saat ini berhalangan pertama kalinya tidak tampil ya. Juga Mbak Lucy ya luar biasa, Mbak apa Mas Alan juga, tentu Dr. Pramana juga dan semua profesor dokter yang menjadi inspirasi dan arahan terhadap acara ini sehingga bisa terlaksana secara konsisten setiap minggunya pada hari Rabu jam 15.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Walaupun di tengah-tengah COVID ini kita masih mendapatkan alhamdulillah hampir 100 yang sudah join ya. Saya mendapatkan berita bahwa yang sudah registrasi hampir 300 sebenarnya ya, tapi memang banyak apa kita double atau triple Zoom bahkan. Ya, jadi itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Kami membuka apapun asupan ataupun kritikan yang sifatnya konstruktif untuk kebaikan kita bersama. Semoga ASOGI ini memberikan manfaat yang real terhadap teman-teman sendiri dalam arti khususnya untuk menata laksana pasien-pasien yang kita hadapi dan kemajuan termasuk kesehatan perempuan Indonesia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Dr. Birama. Terima kasih, Dr. Tovan, luar biasa sekali atas sambutan sekaligus telah membuka acara ASHOGI kita yang ke-32. Baik, untuk mempersingkat acara, kita akan memulai acara webinar ASHOGI ke-32, di mana kami akan menyerahkan jalannya diskusi kepada moderator. Ya, ini Dr. Tovan, mohon izin untuk moderator, apakah langsung di double Dr. Tovan ya? Iya, iya. Baik, lagi terbang ya, Dr. Ya. Iya, ya, kita santai saja di terminal ya. Iya. Kepada Dr. Tovan, kami persilakan. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Dokter Birama. Jadi memang alhamdulillah ya kita tidak mengulur-ulur waktu. Saya rasa sembari menunggu Dokter Tatit, ya kebetulan Dokter Tatit itu sebenarnya izin ya Dokter Riza, Dokter Tri tadi pagi ketemu di ruang simpo ya. Beliau itu sangat antusias sekali. Nanti sore asogi. Terbang kali, lagi terbang. Ada kendala ya mencari sinyalnya mungkin sulit ya. Ya baik. Jadi saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjadi pengganti sementara dari Dokter Tatit ya, Dokter Tatit. Ini kakak saya yang luar biasa dari Malang ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa bergabung. Jadi saat ini kita sudah hadir ya, tentu saja sudah di perkenalkan tadi di depan oleh host ya, Dr. Tri ya dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta ya, Dr. Riza juga ya. Jadi memang tentu kita ingin melihat bagaimana sih peran kemoradiasi pada kanker serviks stadium lanjut. Monggo silakan Dr. Tri atau Dr. Riza dulu memaparkan sebentar untuk memberikan inspirasi pertanyaan bagi audiens ya. Silakan. Boleh saya share screen dulu? Ya, silakan Dr. Tri dulu yang ya. Oke. Sudah tampak belum ya? Ya, jelas, clear. Ya, oke, clear. Baiklah, sebagai pengantar aja tentang kemoradiasi, sebetulnya kita di bidang ginekologi menggunakan kemoradiasi untuk dua penyakit, yaitu CA cervix dan kanker endometrium, meskipun CA ovarium sebetulnya ada juga yang bisa menggunakan untuk radiasi, tapi biasanya kita umumnya hanya kanker leher rahim dan kanker endometrium. Kemoradiasi ini atau dikenal dengan concurrent kemoradiasi diberikan biasanya kemonya diberikan awal 8 jam, maksimal 8 jam sebelum dilakukan radiasi. Ini di era BPJS menjadi masalah besar sebenarnya. Sehingga banyak yang tidak bisa melakukan CCRT ini. Terus apa dasarnya dilakukan kemoradiasi? Ini sudah dilakukan beberapa trial, ternyata pada kemoradiasi hasilnya lebih baik daripada jika dilakukan kemoterapi only. Ya, jadi memang ada meskipun beda 10-15%, tapi bagi penderita kanker itu suatu yang mahal sekali harganya, sehingga kita berusaha untuk memberikan yang terbaik pada pasien-pasien dengan kanker. Ya, ini awalnya itu di tahun 1999, meskipun pertama kemoradiasi itu sebenarnya dikenalkan pertama kali oleh Bapak George Steele tahun 70-an, terus kemudian kita diberikan ginekologi terutama pada CA ovarium, kita akan mengenal namanya locally advanced cervical cancer, yaitu stadium 2B sampai dengan 4A, itu kita nyebutnya locally advanced cervical cancer. Kalau 1 sampai 2A kita sebutnya stadium awal, stadium 4B itu stadium metajauh. Dan kita menggunakan kemoradiasi pada pasien dengan LACC. Ya. Di mana dari 5 penelitian besar tahun itu, hasil kesimpulan tahun itu, hasil dengan RCT dari GOG85 dan seterusnya itu, ternyata hasilnya lebih baik 30-50% pasien yang mendapatkan kemoradiasi dibandingkan dengan hanya kemoterapi only. Ya, ini juga apakah ada pengganti cisplatin? Sudah dicoba pada pasien yang bermasalah dengan ginjalnya diberikan carboplatin. Ternyata sampai sekarang belum ada rekomendasinya, baru fase 2, belum ada yang fase 3 karena jumlahnya kecil, dan akhirnya ada dua meta analisa yang menyatakan bahwa carboplatin hasilnya lebih jelek daripada cisplatin. Mungkin itu akhirnya tidak dilanjutkan ke fase 3 kemudian ini. Kemudian pada 2021 ada revisi dari Vigo, pertemuan Vigo saat itu, revisi tentang stadium CA cervix. Ya, jadi 2019 ada revisi CA cervix, menjadi CA cervix itu berubah menjadi ada beberapa item yang berubah, yaitu 1B, di mana 1B-nya itu enggak 1B1, 1B2, tapi ada 1B3 sekarang. Dan stadium 3 ada 3C sekarang, 3C1 dan 3C2. Dan perubahan pada stadium 1 tidak ada lagi, kita mengenal lebar dari lesi tapi hanya kedalaman. Terus pada 1B itu kita menganut 3B1, B2, dan B3.
Terus kemudian pada 3 ada C karena kita menghitung juga penyebaran getah bening. Bagaimana mengetahui penyebaran getah bening itu? Itu yang kemudian kita menggunakan pencitraan atau pemeriksaan histopatologi untuk menentukan stadium kanker leher rahim. Nanti mungkin sejawat semua kaget kok ada 3C, 2 dalam kurung R atau 3C, 2.P. Jadi kalau R itu berdasarkan radiologi. Jadi didapatkan kalau 3C2 berarti sampai para aorta didapatkan temuan radiologi. Kalau 3C2P berarti secara patologi atau histopatologi didapatkan penyebaran pada kelenjar aorta. Sehingga pada pemeriksaan klinis bisa terjadi upstaging. Misalnya ini 1B, oh ternyata jadi 3C1 atau C2. Karena satu waktu operasi didapatkan pemeriksaan pada yang metastasi pada kelenjar getah bening pelvis atau aorta. Juga bisa downstaging. Misalnya pada pemeriksaan klinis ini tadi 2B, ternyata setelah dilakukan MRI itu hasilnya 1B karena mungkin terjadinya proses di pelvis yang terbaik seperti jaringan yang kalau kita bilang itu infiltrasi, itu hanya jaringan yang inflamasi. Sehingga saat di MRI itu tidak dianggap sebagai suatu infiltrasi. Jadi ada upstaging, ada downstaging nanti dengan adanya pencitraan ini. Ini figur, nanti itu yang mikroinvasi, ada invasif, dan yang kita baca dan yang 724 itu local advance yang kita baca. Yang dulu dikatakan pada tahun 99 survivalnya meningkat 50% setelah dievaluasi secara terus-menerus, ternyata tidak sebesar itu. Ternyata survivalnya kira-kira 10-15%. Dan kalau dihitung lagi dengan multivariannya, ternyata pada state 2 itu hanya 6%, dan state 3 itu hanya sekitar 3%. Ternyata. Jadi tidak sebesar yang dahulu. Nanti kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Terus kemudian ada distant, itu 4B, itu nanti tidak ke arah radiasi. Dan kemudian ada yang recurrent disease, itu yang figur yang baru. Ya, ini prognosisnya, apa sih yang mempengaruhi bahwa radiasi itu akan berhasil atau tidak? Ini sudah ada penelitiannya juga. Ternyata yang pengaruh adalah usia, kemudian stadiumnya, terus ukuran massanya, makin besar pasti makin jelek. Stadiumnya makin tinggi pasti makin tidak baik. Jenis histopatologi, histopatologinya kalau squamous, akan hasilnya lebih baik daripada yang adeno atau adenosquamous. Juga gradingnya, yang purtif misalnya lebih jelek. Kadar hemoglobinnya nanti titip pada teman-teman semua yang mungkin ketitipan, mungkin rumah sakit kita penuh, misalnya kita titipkan ke rumah sakit terdekat untuk melakukan transfusi. Kalau ada pasien anemi, targetnya bukan hanya 10, tapi usahakan lebih dari 12. Karena kalau hanya 10, di radiasi 1-2 kali, dia akan anemi lagi. Sehingga kalau bisa, kalau ada pasien nanti dititipkan untuk melakukan transfusi di rumah sakit terdekat dari rumah sakit kita, harapannya lebih dari 12. Lama terapi juga sudah diteliti. Ternyata jika lebih dari 56 hari, dia komplit radioterapi, yaitu radiasi luar berikut radiasi dalam lebih dari 56 hari, itu dikatakan survivalnya berbeda. Juga jarak antara melakukan selesai radiasi eksternal menuju ke radiasi internal atau brachiterapi. Jika lebih dari 28 hari, dikatakan juga tidak baik juga hasilnya. Jadi itu yang membantu menentukan keberhasilan terapi CA cervix. Ya, ini kemudian CA cervix perkembangannya. Ya. Ya, standarnya tetap pada local advanced cervical cancer adalah eksternal radiasi dan internal radiasi. Jadi nggak bisa eksternal radiasi terus kemudian diberikan boosting eksternal radiasi tambahan, nah, tidak, tapi tetap backbone dari CA cervix local advanced cervical cancer adalah radiasi luar dan radiasi dalam. Ya, oke. Ini brachiterapi, perkembangannya ya
Ini dulu perkembangannya dari awalnya itu hanya X-ray, kemudian mungkin beberapa sejawat masih mengenal cobalt, alatnya cobalt. Di negara berkembang masih banyak nih alatnya cobalt yang dikombinasi saat itu dengan grafiterapinya berupa radium. Saya dulu masih masang radium. Tangan itu bisa bergetar kalau masang radium itu. Jadi zaman dahulu kita brachiterapinya menggunakan radium. Mungkin dokter Tovan nggak mengalami ya. Hanya dokter Sutomo yang masang radium saat itu, Prof. Heru. Yeah. Jadi kobalt terus dilanjutkan dengan pemasangan radium, terus pasiennya ditidurkan di ruang belakang yang temboknya dari timbel semua, tidur aja pasiennya nggak boleh gerak. Yang susah kalau kateternya lepas. Kateternya lepas pasiennya. Terus kita harus masang radium tengah malam di ruangan itu. Jadi kita harus lari cepat-cepat. Terus kemudian alatnya berkembang jadi linear accelerator. Terus kemudian sekarang ada proton terbaru. Ya. Dari awalnya cuma 2D. Dari pemerintah penyinaran dari anterior ke posterior, profesor ke anterior. Terus kemudian 4-box dalam bentuk kotak. Terus dengan perkembangan ditemukannya CT scan jadi 3D. Ya, 3D, terus kemudian kemudian ada MRI segala macam. Terus kemudian dari radioterapinya sendiri ada yang sekarang ada IMRT. Jadi kalau IMRT itu kalau 3D itu tidak bisa kalau bentuknya bulat ya bulat ya. Kalau bentuknya seperti segitiga itu ya dia hanya kira-kira seperti segitiga. Tapi kalau dengan IMRT itu bisa dibikin molding. Jadi sinarnya itu bisa ditentukan kalau bentuknya mobil seperti mobil si AC itu seperti mobil gitu kan. Ya nanti yang diradiasi harapannya ya seperti mobil itu. Nanti ada moldingnya, ada bentukannya sehingga nanti dari berbagai posisi diberikan molding sehingga bentuknya seperti yang gambaran di CT scan. Terus kemudian ini guidingnya ada dua, ada yang CT scan, biasanya sebelum operasi kita CT scan, CT simulator atau IMRT. Ya, jika pakai MRI. Kalau CT scan itu kan radiasinya besar, sehingga kita tidak bisa melakukan tiap saat dengan melakukan CT scan planning pada pasien. Kalau menggunakan MRI itu karena tidak ada radiasinya, mereka biasanya bisa menggunakan tiap hari untuk terapinya. Ya, juga begitu untuk brachiterapinya. Brachiterapi juga sudah berkembang jadi 2D, menjadi 3D, adaptif brachiterapi. Kemudian ada juga yang sedang dikembang sekarang, brachiterapi, tapi IBRT, tapi yang seperti dengan diharapkan efeknya seperti brachiterapi atau stereotactic body radioterapi. Ya, ini yang mulai berkembang sekarang yaitu proton beam, radioaktif iodin, ini berarti sehat tiroid. MRI guided radioterapi ini yang sudah menggunakan senjata paru. Jadi ini seperti kita sniper, kita punya teleskop, kita nembak itu begitu sasarannya sudah tepat baru kita tembakkan radiasinya. Karena paru apa? Karena kan paru bernapas bergerak terus. Sehingga sasarannya akan berubah-ubah. Nah, dengan MRI ini sasaran itu bisa ditentukan tepat baru ditembakkan radiasinya. Ini stereotactic ablasi brachi radioterapi seperti tadi yang kita sebutkan tadi, IMRT, intensity multiple radioterapi, ini lebih baik untuk mencapai targetnya, dan brachiterapi dapat berkembang. Jadi targetnya radioterapi itu selain untuk membunuh sel kankernya, adalah targetnya untuk mengurangi dampak terhadap organ sekitar, yaitu kalau pada si aservik, pada duri dan pada rektumnya. Harapannya seperti itu. Radio sensitizer, seperti kita bilang tadi, ternyata ada 30-50% kemo radio sensitizer, ternyata setelah diikuti, itu kan beberapa tahun, ternyata tidak sebesar itu. Makin lama makin ketemu sebabnya bahwa oh tidak sebesar itu. Akhirnya dicoba dengan radio sensitizer yang lain, yaitu menggunakan imunoterapi dan targeting terapi. Ya, ini sedang lagi ada penelitian tentang imunoterapi, beberapa yang sedang berjalan, fase 2 dan fase 3, ada yang mulai fase 1. Ini juga ya, yang sudah menggunakan targeting terapi itu sejawat paru. Mereka pakai gefitinib untuk radio sensitizer-nya dan dikatakan bahwa mereka hasilnya lebih baik daripada menggunakan cisplatin. Mungkin paru karena survival-nya cuma setahun, hitungannya tahun ya,
bertambah 3 bulan gitu mungkin mungkin bermakna. Tapi kalau saya pikir 5 tahun, kalau survivalnya bertambah 2 bulan, ya mungkin nggak akan disetujui gitu kan BPJS. Itu aja tambah dari saya. Terima kasih. Saya guru top. Ya, terima kasih Dokter Tri. Ya, luar biasa ya paparannya. Ini udah jadi kayak radiologis ini kayaknya. Kayak radiologis, radioterapis. Ya, di sini saya belum melihat ada pertanyaan. Mungkin sedikit dari Dokter Riza ya untuk memaparkan ya yang mungkin berbeda dari Dokter Tri. Silakan Dokter Riza. Terima kasih Dr. Tofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Hogi Dr. Brahmana Iskandar, Ibu Sekjen Hogi Dr. Tofan Widya Utami, sekaligus moderator pada sore hari ini ya Dok. Kemudian panelis Dr. Tri berapa, dan Dr. teman Risa. Seperjuangan. Kita harus biasa multitasking Dr. Riza. Multitasking betul. Jadi panelis juga, jangan sampai panelis jadi moderator juga ya, itu berbeda. Kalian aja sebetulnya sekarang. Sekalian, kita ngomong sendiri ya itu jadinya ya. Ya silakan Dr. Riza. Kemudian host Dr. Birama pada guru, senior, dan para sejawat sekalian. Senang sekali dapat berkumpul pada sore hari ini di Astrologi. Terima kasih kepada Dr. Brahmana dan Dr. Tofan atas kepercayaannya. Nah, saya izin untuk share sebentar, Dok. Ya, mungkin keuntungan kalau yang kedua adalah sudah dibicarakan sama pembicara sebelumnya, jadi tinggal sedikit aja kita menambahkan kalau misalnya seperti itu. Terima kasih Dr. Tri. Sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Dr. Tri sebelumnya mengenai kemoradiasi pada kanker serviks. Seperti kita ketahui, ini kita sudah tahu semua bahwa kanker serviks masih menjadi permasalahan seperti yang dikatakan oleh Dr. Kofan sebelumnya bahwa masih menjadi permasalahan karena selalu datang pada stadium yang lanjut, ya. Seperti kita ketahui bahwa etiologinya adalah HPV, di mana 80% itu tipe 18, 16, dan 18. Nah, untuk diagnosisnya adalah histopatologi, gold standard histopatologi biopsi dari massa di serviks. Nah, untuk kita menegakkan stadium adalah clinical examination, pemeriksaan klinis dan imaging berdasarkan dengan staging Vigo 2018 yang sudah disampaikan oleh Dr. Tri sebelumnya. Nah, mode of imaging yang dapat dilakukan adalah X-ray, CT scan, MRI maupun USG maupun PET scan, PET CT. Ya, jadi berdasarkan gabungan antara pemeriksaan klinis sama imaging, disitulah kita dapat tegakkan stadium dari sia serviks. Nah, kalau stadium sia serviks tadi sudah diterangkan untuk stadium 1 itu lokal ya, hanya di serviks saja. Stadium 2 sudah keluar dari uterus atau dari serviks tapi belum sampai 2/3 dari vagina atau ada yang panggul ya. Kemudian stadium 3 sudah menginvasi 1/3 bawah vagina, distal, atau pada stadium 3B ada gangguan pada ginjal maupun sudah mencapai dinding panggul. Nah, ada 3C seperti tadi dikatakan Dr. Tri tadi, 3C yaitu ada keterlibatan dari KGB. Nah, ini dapat diketahui dari imaging ya maupun dari hasil operasi. Kalau stadium 4 sudah ada penyebaran ke 4A itu ke organ sekitarnya, vesika urinaria maupun rektum, dan 4B penyebaran jauh. Nah, untuk manajemennya, untuk early stage pada mungkin yang pembahasan pada ASFOGI yang lalu adalah mengenai operasi pada kanker ovarium atau kanker serviks stadium awal. Nah, jadi stadium awal, stadium 1A sampai stadium 2A masih dapat dilakukan operatif, yaitu pelvic radikal histerektomi dan pelvic limfadenektomi. Atau pilihannya dapat dilakukan juga radiasi, terutama misalnya pada masa-masa tumor serviks yang besar, yaitu pada stadium
2A1 maupun 1B3. Nah, kemudian yang untuk advanced stage, ya 2B sampai 4A adalah pilihannya radiasi dengan atau tanpa kemoterapi. Ini dari NCCN, bahwa stadium 1B1, 1B2, dan stadium 2A1 pilihannya adalah radikal hysterectomy tambah pelvic lymphadenectomy, dan juga pilihan yang berikutnya adalah pelvic external beam radioterapi ditambah brachytherapy dan concurrent platinum kemoterapi. Kemudian kalau untuk yang advanced stage stadium 1B3 sampai stadium 2A2, ya pilihannya adalah pelvic external beam radioterapi atau radical hysterectomy atau pelvic external beam radioterapi dengan brachytherapy, dan setelah itu selective completion hysterectomy. Jadi dilakukan hysterectomy setelah dilakukan complete radioterapi. Nah, sedangkan untuk rekomendasi 1B3, stadium 2A, stadium 2B3, dan stadium 4A, yaitu adalah pelvic external beam radioterapi. Nah, sedangkan post-operasi adjuvan radioterapi juga dapat diberikan, ya, bila ternyata dari hasil operasi, hasil radikal hysterectomy itu ternyata KGB-nya atau kelenjar getah beningnya adalah positif, atau batas sayatan masih positif, kemudian adanya keterlibatan dari parametrium, dan kalau misalnya KGB-nya negatif, yang kita lihat adalah high risk feature-nya itu tumor yang besar, adanya deep stromal invasion maupun adanya lymphvascular invasion. Nah, ini dia kalau misalnya untuk external beam radiation itu alat-alatnya ya ada pesawatnya linear accelerator seperti tadi dikatakan, ada pakai cobalt teleterapi. Dulu pakai cobalt teleterapi, kemudian beralih dengan linear accelerator. Ada X juga X-ray mesin, ini dia contoh alatnya. Nah, kemudian kalau itu untuk external beam, sedangkan untuk internal beam radioterapi atau brachytherapy, di mana untuk radiasinya itu source-nya itu atau sumbernya itu diletakkan dekat dengan tumor atau di dalam tumor, di bagian atas dua, yang intracavitary dengan interstisial. Nah, kalau intracavitary itu dimasukkan, ini contoh aplikator alatnya, kemudian nanti dihubungkan ini dengan pesawat brachytherapy. Nah, kemudian dialirkan dia radio bahan radioaktifnya. Yang paling banyak sekarang digunakan adalah iridium 192. Nah, ada dua tipe, yang untuk brachytherapy ini ada yang low dose radioterapi maupun yang high dose. Sedang yang sering digunakan saat ini adalah terutama yang high dose, sehingga untuk apa waktu yang digunakan untuk brachytherapy ini lebih singkat. Nah, sedang ini dosisnya radiasi untuk kanker serviks. Dosis radiasi kanker serviks itu external beam radiasi atau radiasi luar, ya, itu dia lakukan secara fraksional, dibagi per fraksi. Dosis totalnya antara 45 sampai 50 gray. Nah, dia harus dibagi per fraksi karena untuk menghindari resiko kalau misalnya sekali dosis sekaligus diberikan sebesar 45 sampai 50 gray bisa perforasi semua organ sekitarnya. Jadi dia harus dibagi per fraksi, sehingga per fraksi itu antara 1,8 sampai 2 gray per hari. Kemudian untuk dilanjutkan dengan brachytherapy dengan dosis 5,5 sampai 6 gray dikali 5 kali pemberian. Dan total dosisnya antara 25 sampai 30 gray. Nah, tadi sudah di yang ini sudah diterangkan sama Dr. Tri tadi bahwa untuk membuat bagus atau baik hasil dari radioterapi itu dapat digunakan concurrent kemoterapi. Zat yang paling banyak digunakan atau obat-obatan yang paling digunakan adalah golongan platinum, di mana dia akan meningkatkan overall survival maupun disease-free survival dari
pasien dengan kanker serviks stadium lanjut. Nah, side effect dari radioterapi ini adalah pertama yang side effect-nya yang segera mungkin muncul cepat itu pada gastrointestinal, rasa kram, kemudian ada diare, ya, kemudian peningkatan frekuensi dari usus, ya, kemudian urinari ada bisa disuria maupun ada frekuensi. Sedangkan long term-nya bisa kemungkinan chronic bowel irritation, yaitu adanya colitis, bisa cystitis, adanya gangguan seksual dysfunction karena vaginal dryness, fibrosis maupun sinikia, dan kemudian dapat terjadi menopause. Nah, bagaimana pilihannya kalau misalnya antara radioterapi dan surgery? Landoni pada tahun 97 telah membuat penelitian untuk membandingkan antara operasi dengan radioterapi pada stadium 1B sampai 2A, ternyata disease free survival dan overall survival-nya sama. Jadi, kalau misalnya memang pasiennya ternyata tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi, maka bila dilakukan radioterapi mempunyai keberhasilan atau overall survival yang sama. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Demikian, Dr. Tovan, saya kembalikan. Ya, terima kasih Dr. Riza. Saya rasa ya luar biasa ya. Jadi memang ini sebenarnya adalah highlight atau hal-hal yang mungkin bisa kita share secara tipis-tipis juga ya, walaupun kelihatannya berbobot banget berat ini ya. Jadi memang kita sudah paham ini adalah bagian dari kurikulum seorang calon ya onkolog ya, gyne oncologist ya. Jadi kalau kita melihat di sini saya tidak belum mendapatkan pertanyaan di kolom Q&A maupun di kolom chat ya. Jadi kalau kita melihat di apa konsep tadi Dr. Tri dan Dr. Riza sudah sampaikan ya bahwa memang radiasi dan kemoradiasi itu adalah cornerstone ya. Radiasi dan kemoradiasi adalah cornerstone treatment pada beberapa dan banyak ya LSCC ya, locally advanced cervical cancer dan metastatic ya cervical cancer. Ya, tentu kita bicara pada cervical cancer yang advance ya. Ini saya baru dapat kabar dari Dr. Tatit nih, baru telat bergabung, mohon maaf ya. Dimaafkan Dr. Tatit ya. Ini katanya tadi pagi pakar dunia akhirat. Ya, jadi memang itu cornerstone bahwa kita memang tadi tuh 80%, 77,9% cervical cancer sudah melanjut. Tentang bagaimana tekniknya radiasi sekarang sudah sangat berkembang ya Dr. Tris sama Dr. Riza ya. Sehingga kita memang berprinsip nih teman-teman SPUG, jadi mohon maaf ya, saya punya konsep bahwa ya saya sepaham waktu itu Dr. Brahmana juga sampaikan ya, bahwa kalau kita melakukan penilaian, evaluasi ya terhadap seorang penderita kanker serviks, even dia adalah early stage misalkan ya, early stage itu kan 2A ke bawah ya, kalau misalkan katakanlah 1B3 gitu, 1B3 itu artinya bulky ya, bulky tumor gitu ya, kalau kita sudah memprediksi bahwa radikalitas mungkin tidak akan tercapai ya, mungkin dia akan mendapatkan adjuvan kemoradiasi ya, babak belur semua dapat. Jadi artinya kita menghindari multimodality treatment ya. Dikatakan bahwa dari evidence tentang kajian yang Vigo Stage ya 2009 dan 2018 versus itu bahwa ternyata stage 1B2 ke atas ya, artinya yang 2 sampai 4 cm itu dia 70% di antaranya memerlukan adjuvan ya kan. Artinya kalau kita bicara seperti itu, kalau kita menerapkan prinsip bahwa kita menghindari multimodalitas treatment pada cervical cancer, kita memang lebih baik tidak melakukan operasi dibandingkan yang kita dapatkan mobilitas perioperatif ya. Dan tentu ini memang menjadi satu kajian di mana kita berada pada situasi pendidikan di mana teaching material kita kurang ya, sehingga memang pada akhirnya kita operasi juga dengan segala perioperatif challenging ya, tantangannya gitu ya. Jadi itu ya, jadi teman-teman mungkin agak digeser sedikit dan kita sekarang bergerak pada preoperatif ya, preoperatif penegakan diagnosis dengan advanced imaging, bagaimana kita bisa menyingkirkan adanya kemungkinan metastatik pada pelvic lymph nodes dan paraortik. Gimana apa tanggapannya dari Dr. Tri dulu deh, saya pengen ada perspektif dari Dr. Tri. Silakan Dr. Tri. Iya. Yeah. Sebelum revisi Vigo 2018 memang kita masih memakai clinical staging, yeah. Belum menggunakan yeah. imaging staging. Tapi dengan perkembangan MRI, pencitraan MRI akhirnya, dan USG ya, kalau USG-nya oleh yang berkompeten
itu penggunaan MRI bisa digantikan oleh USG itu. MRI ya. Kenapa? Mohon maaf, Dr. Tri, mohon maaf saya sudah apa sudah melihat adanya kehadiran dari kakak saya dari Malang. Sudah ada di sini ya. Jadi ya. Saya akan menyerahkan tampuk pimpinan pada Dr. Tatit. Ya, ya dengan begitu ya. Saya undur diri ya. Monggo silakan Dr. Tatit, Dr. Tri lanjutkan tadi bahasannya ya. Monggo. Ya, saya lanjutkan tadi ya. Kenapa MRI? Ternyata MRI itu lebih baik untuk mengevaluasi jaringan lunak. Ya. Jadi memang standar di mereka kan makanya di IGO yang baru revis kan tergantung areanya, tergantung daerah di mana sih Pak penderita ini tinggal. Kalau dia memang memungkinkan untuk MRI, memang mereka menggunakan MRI. Tapi kalau tidak ya menggunakan modalitas yang lain. Karena keunggulan MRI adalah dia untuk jaringan lunaknya. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi imaging yang dianjurkan adalah MRI untuk CACS. Tapi kalau memang ada daerah yang tidak punya MRI, misalnya USG juga bisa, tapi untuk yang sudah pakar harus belajar dulu ke Jakarta kali ya, ke bosnya USG. Bosnya USG itu Dr. ADP, Dr. Andi juga ada. Dr. ADP itu bosnya USG kami ya. Iya, Dr. Tatit, silakan Dr. Tatit, moderator berada pada tangan Anda. Ya, masih di Pekan Baru atau udah pulang Dr. Tatit? Terima kasih Dr. Taufan. Posisi saya digantikan tadi, saya dalam perjalanan tadi soalnya. Terima kasih, ini saya masih bisa bergabung, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Ya rupanya untuk CA cervix ini radioterapi itu istilahnya senjata pamungkas ya, dok ya. Dokter Risa. Betul. Bahwa ya, senjata pamungkas untuk radioterapi itu senjata pamungkas gimana? Iya. Kalau untuk locally advanced ya, betul, untuk senjata pamungkas. Sedangkan kalau untuk yang meta jauh, ya karena cuma 7% harapan hidupnya, ya kita nyebutnya paliatif. Ya, kan. Itu biasanya tidak kita gunakan terapi. Dan kenapa senjata pamungkas? Karena seperti Dr. Taufan tadi bilang, ternyata hampir 80% memang pada stadium locally advanced datangnya. Sehingga jarang yang pada stadium awal. Kalau stadium awal ya senjata pamungkasnya ya operasi. Tapi kalau kali advance ya senjata utamanya adalah radioterapi. Radioterapi tidak bisa hanya radiasi eksternal, juga radiasi dalam atau brachiterapi kalau mau menerapi pasien dengan locally advanced cancer carcinoma. Itu pendapat saya. Iya, Dr. Tri. Barangkali ada dari audiens yang mau melanjutkan pertanyaan. Soalnya begini, Dr. Tri sama Dr. Risa. Apakah ada tempat pada locally advanced pasca sinar hasilnya good response? Ya. No evidence of disease. Terus kemudian dilakukan operasi. Apakah ada tempat untuk itu? Terima kasih. Bagaimana pendapat ya dari Dr. Risa Rifani dan Dr. Tri? Ya, silakan Dr. Risa. Silakan Dr. Tri. Silakan. Ya, memang sudah ada penelitian, beberapa penelitian tentang habis radiasi kemudian dilakukan operasi. Cuman sampai sekarang itu tidak menjadi suatu protokol tetap untuk pasien-pasien dengan locally advanced. Locally advance-nya hanya single terapi, radiasi ya radiasi, operasi ya operasi. Itu yang sampai sekarang dipakai untuk terapi pasien-pasien dengan locally advance. Jadi kalau locally advance ya radiasi, kalau masih awal operasi, kalau locally advance ya radiasi dengan kemoterapi. Itu dok. Ya, terima kasih dokter. Mungkin bisa ditambahkan dokter. Oh silakan dokter, senang sekali saya ini ya. dari Peringadi ini. Dari ada Malik dokter. Oh ada Malik ya. Iya. Jadi kalau untuk seperti yang dikatakan dokter tadi, memang tepat sekali bahwa
tempatnya ada untuk dari NCCN tadi juga dikatakan bahwa untuk yang locally advanced setelah radioterapi, kemudian good response, tidak ada tumor, tidak ada massa tumor lagi, bisa dilakukan hysterectomy. Tapi untuk pasien-pasien yang selektif, seperti juga dikatakan tadi bahwa kalau memang memungkinkan, kita harus single modalitas untuk terapinya, karena kemungkinan morbiditas akan lebih tinggi lagi kalau misalnya memang dia setelah dilakukan radioterapi, kita lakukan operasi lagi. Demikian mungkin tambahannya, Dr. Tati. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira dari pengalaman Dr. Isa maupun Dr. Tri sangat bermanfaat untuk kita share manfaatnya, dan kemudian bisa berguna buat kita semua sebagai klinisi gitu ya. Dr. Tatit, izin, itu ada yang resen, Dr. Hilman Siregar itu? Ya, silakan. Ya. Silakan ditampilkan. Dr. Hilman bisa buka Hilman, itu mute, ya, di unmute kan. Silakan Dr. Hilman. Barangkali ada pengalaman yang mau dibagikan. Atau terpencet ya, ketekan apa ya? Mungkin saya boleh bertanya juga. Nah, bertanya boleh ya, panelis ya. Panelis pertanyaannya ke moderator ya. Kayaknya ya. Ya, dokter. Apakah sinar itu ada batasnya ya, dokter ya? Misalnya saya habis sinar, ternyata terus kemudian kambuh lagi, apa saya boleh sinar lagi, dokter? Atau harus kemoterapi atau bagaimana, dokter? Dokter Tri dan Dokter Risa, kalau ada masalah seperti itu bagaimana, dokter? Ya, boleh saya tahu dulu ya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang re-radiation pada pasien pasca radiasi, kalau kita diskusi dengan sejawat dari radioterapi, mereka memperbolehkan setelah radiasi itu terjadi setahun setelah radiasi. Jadi mereka akan melakukan re-radiasi. Biasanya. Dan dosisnya biasanya tidak full dose. Mereka biasanya hanya 2 kali 10 biasanya mereka berikan, paling enggak untuk mengurangi keluhan. Biasanya perdarahan atau nyeri, itu mereka akan berikan. Kalau sudah apapun, kalau sudah kambuh, tujuan kita bukan terapi, tapi kita hanya paliatif. Gitu. Itu aja, mungkin ada tambahan lagi, Dr. Tri. Ya, benar. Betul yang dokter, maaf Dr. Tatit. Seperti Dr. Tri katakan, memang jadi jawat dari radio onkologi, dia memberikan jarak sekitar 1 tahun untuk radiasi. Jadi kalau misalnya di bawah itu, terpaksa kita harus mencari modalitas lain kalau misalnya ada kekambuhan. Gitu, dokter. Apakah ada takaran atau dosis kalau misalnya kambuhnya setahun itu dosisnya segini, kalau kambuhnya setelah 5 tahun itu bisa full atau bagaimana, dokter? Ya, baik. Biasanya kekambuhan pada serviks itu terjadinya pada 3 tahun pertama ya, yang untuk local advance ini biasanya 80-90% terjadinya adalah pada 3 tahun pertama. Jadi jarang yang pada setelah 3 tahun. 3 tahun itu hanya kira 5%, kurang dari 5%. 80-90% akan terjadi pada 3 tahun pertama kanker leher rahim. Ya. Tapi mereka tetap berpegangan bahwa kalau kekambuhan ya mereka akan memberikan untuk loko regionalnya tetap dosisnya tidak sebesar yang awal, karena bagaimanapun efek radiasi itu kadang-kadang pada jaringan sekitar yaitu buli dan rektum itu menetap sebenarnya, sehingga tidak bisa kembali normal seperti aslinya sebelum dilakukan radiasi. Jadi makanya ada efek samping panjang, long efek samping jangka panjang, misalnya proktitis atau sistitis.
Itu mungkin yang sementara bisa saya berikan untuk dosis yang sampai 5 tahun, nanti saya tanyakan lagi. Karena kebanyakan, sebanyakan 3 tahun pertama sih kita sering terima pasien yang terjadi kekambuhan. Tuh, kasih dok. Dokter Tato, ya. Dokter Tati, raise hand. Dokter Tato, oh, kepencet ya, atau bukan tuh Dokter Tato? Enggak. Aku mau membahas itu. Mau tanya Dokter Tato itu ngetes. Dokter Tati. Bukan gak ya, Dokter Tati. Dokter Tati diuji sama Dokter Tato kayaknya. Mana? Videonya ya, di on-cam. Aku mau ngomong nih. Dokter Tato. Jadi begini, saya punya pengalaman nih ya. Saya enggak tahu nih yang benernya gimana. Bukan saya cervix sih memang. Bukan saya cervix, tapi saya endometrium. Setelah operasi, saya ajuvan radiasi. Yang selama ini dapat brachiterapi itu biasanya 3 kali 600 ya. Iya kan? Nah, suatu ketika ini pasien ini datang kembali ke saya, sudah di sinar dalam, Bu, sudah. Gimana sinar dalamnya? 4 kali, dok. Selama 2 hari berturut-turut. Ya. Hari pertama, dia di sinar dalam 2 kali pagi dan sore, dosisnya 300. Jadi 2 kali 300 hari ini. Terus dia nginep semalam, dirawat semalam, besok diulangi lagi 2 kali 300 lagi. Nah, itu saya merasa aneh, apakah ini penelitian? Masih belum ada jawaban saya ini. Ada enggak teman-teman mendapatkan info ada penelitian atau ada brachiterapi yang baru? Jadi hasil dosisnya itu 4, pokoknya 4 kali 300 dikerjakan selama 2 hari masing-masing 2 kali 300. Nah, itu baik, ada cerita enggak? Terima kasih. Saya mengerti maksudnya Dokter Toto. Jadi ini maaf Dokter Tri sama Dokter Risa, jadi agak nyempal sedikit ini saya endometrium, Dokter. Jadi masalah pemberian brachiterapi ya, brachiterapi rupanya sejawat radioterapi pasiennya Dokter Toto itu diberikan 4 kali, tapi waktunya berturut-turut tiap 12 jam gitu ya, Dokter Toto? Iya, 2 hari pokoknya. Bagaimana komentar Dokter Tri dan Dokter Risa? Kalau untuk seperti itu, saya nggak bisa memberikan komentar, dok, minta maaf. Tapi ya, setahu saya kalau misalnya untuk brachiterapi, dia ada selang waktunya untuk pemberian pemberiannya minimal 1 minggu dengan dosis yang tadi dikatakan antara 5 sampai 6 gray per kali pemberian. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pendapat Dokter Tri, silakan, Dok. Ya, Dokter Tri barangkali ada pengalaman, saya kira ini di luar anu ya, di luar topik hari ini, tapi ya yeah. Saya kalau untuk yang itu yang 1 minggu sekali itu yang high dose ya, high dose radioterapi. Tapi kalau yang low dose, saya kurang tahu ya itu apakah seperti itu untuk kalau low dose-nya. Tapi kalau high dose memang 1 minggu sekali. Tapi kalau low dose itu kan biasanya mereka akan memberikan sekitar 0-2 gray per jam ya. Tapi apakah selang 12 jam itu yang saya kurang tahu. Jadi, ada penelitian baru atau apa, saya belum dapat jawaban itu. Karena itu bisa saja itu nanti dikasihkan ke kanker serviks kan, yang perlu beraki tambahan geraki terapi. Coba nanti saya tanyakan Dokter Toto ke radioterapi ya, saya ya. Ya, itu yang pertama yang ingin saya tanyakan, halo. 300 ya. Yang kedua ini yang saya tanyakan, apakah dosis totalnya itu ada range enggak, atau pasti suatu dosis total yang sekian rat? Karena begini, ada pasien saya yang dapat rencana misalnya ini dosis apalah 10 kali 400 mungkin misalnya begitu ya. Tahu-tahu dia di
di sinar yang ke-8, sinar yang ke-8, dia perdarahan ulang lah begitu. Nah, terus dokter radioterapinya bilang, ah sudah ini, stop ini, nggak usah diradiasi lagi. Loh, kok rencananya 10 kali kok dia sinar 8 terus perdarahan terus di stop? Apa sudah memenuhi syarat dosisnya di dalam range dosisnya atau memang nggak tahu begitu caranya? Pasiennya ini komplainnya ke saya soalnya. Terima kasih, ada mungkin apa pengalaman lain gitu. Gimana itu pendapatnya itu? Ya, terima kasih Dr. Toto. Saya kira kalau ada perdarahan justru malah harusnya ditambah radioterapinya untuk menghentikan perdarahan itu sepengetahuan ya, saya. Tetapi kompetensi untuk radioterapi kan kita nggak berani nyebrang ke sana kan. Ya. Paling kita mohon pertimbangan kan gitu. Mohon pertimbangan ya. Untuk tambahan sinar gitu. Kalau dia menghentikan paling kita nulis di situ mohon pertimbangan untuk tambahan sinar gitu. Menurut saya seperti itu. Bagaimana pendapat Dr. Tri maupun Dr. Risa? Iya. Memang dosisnya kan untuk radiasi eksternal memang kira-kira 50 ya, 40 sampai 50 G diberikan 2 kali 25 hari ya. Biasanya setiap hari kita berikan. Tapi yang kadang-kadang memang mungkin radioterapinya melihat ada efek sampingnya, mungkin pasiennya mengeluh bahwa ada masalah di bowel atau di vesikel urinariannya sehingga dia merasa bahwa oh ini kalau dilanjutkan akan efek sampingnya meskipun dia masih perdarahan, efek sampingnya akan dampaknya akan besar meskipun nanti akhirnya toh dia akan partial respon juga, tidak komplit respon dengan radioterapi. Tapi kita kan nggak tahu alasan sebetulnya. Mereka akan menghentikan, nah, kalau di sini biasanya kita berikan radioterapi, nggak pernah dikembalikan sebelum komplit. Malah kadang-kadang datang itu sudah selesai brachiterapinya. Jadi paling dikembalikan kalau anemi, gitu, baru dikembalikan ke kita. Tapi kalau nggak ada anemi, segala macam, ya lancar jaya ke radioterapi, kecuali tiap hari Jumat datang untuk minta obat kemo sama pengantar untuk hari Seninnya kemoterapi. Itu biasanya seperti itu sih. Jarang kita tengah jalan berhenti stop, itu jarang. Ya, jadi Dr. Tatit izin, Dr. Tri, ya, Dr. Riza. Waktunya sebenarnya sampai jam 16.30 waktu Indonesia Barat, namun karena tadi Dr. Tatit ada kendala untuk bergabung, nggak apa-apa, dilanjutkan sampai extend 10 menit, jadi sampai 16.40. Di sini ada, kalau di Q&A chat ada 3 pertanyaan ini, Dr. Tatit. Boleh dibuka, ya, Dr. Tatit. Ya. Silakan ya. Ditayangkan, Dokter, dibacakan atau ditayangkan. Saya bacakan ya, Dokter Tatit ya. Izin ya, Dok. Jadi dari Dokter Hendro Santoso, mohon bertanya, kalau saya mendapatkan kecurigaan massa di serviks pada USG ke arah sel serviks, pemeriksaan modaliti kelanjutan apa yang harus saya advisekan untuk menegakkan diagnosis di samping biopsi? Karena saya sarankan pap smear tapi tidak terdeteksi. Apakah memang pap smear tidak mendeteksi atau pengambilannya yang kurang keproksimal? Terima kasih. Ya, bisa dijawab, Dr. Tatit, silakan mengarahkan kepada siapa. Oke, baik. Ini bisa dijawab dua-duanya ini. Ya. Jadi terdiagnosis USG, kemudian di spekulum ada masanya. Selain biopsi, apa ya, Dok, ya kira-kira? Monggo, Dr. Risa dulu atau Dr. Tri, monggo silakan. Ya, mungkin saya mau bantu jawab. Mungkin ini pada pasien-pasien yang sudah menopaus ya, sehingga transformasi insulinnya sudah masuk ke dalam, sehingga sulit dia endofitik ke dalam. Jadi CA-nya itu mengarah ke dalam, tidak mengarah ke exofitik keluar seperti bunga kul, tapi dia lebih ke dalam. Kalau bunga histoskopi ya kita histoskopi lah. Cuman kan tidak semua punya histoskopi, ya. Ya, tetap harus diagnosa untuk saat serviks, tetap harus ada diagnosis PA, tidak bukan suatu pemeriksaan secara klinis radiologis. Klinis radiologis itu apa? Hanya untuk menentukan stadium, tapi untuk menentukan bahwa ini CA serviks harus ada bukti dari patologi anatominya dahulu. Itu yang bisa dijelaskan. Ya, terima kasih dan
bukti patologi anatomi itu bukan sitologi ya dok ya, karena pap smear itu yang keliru dok. Itu tadi makanya itu tadi di pap smear keliru. Apakah modalitasnya misalnya di lip lebih baik dok daripada di biopsi? Kalau biopsi cupit bisa tidak kena itu dok, atau di lip dok? Bagaimana dokter? Ya, beberapa kasus memang kami lakukan lip pada pasien-pasien yang memang tidak tampak pada pemandangan aku waktu pada saat kita lakukan spekulum, tapi pada waktu kita USG ternyata mencurigakan sesuatu pada serviknya, sehingga pada kasus-kasus seperti ini ada pada tempatnya kita coba lakukan lip ya pada kasus ini. Itu dapat saya, makasih. Oke, terima kasih. Saya kira itu Dr. Taufan, kalau tidak bisa di biopsi, kalau di pap smear nanti percuma ya dilakukan ya. Lip yang lebih banyak gitu, Dr. Ya, betul. Taufan. Ada pertanyaan selanjutnya, Dr. Taufan? Ada lagi, Dr. Tatit. Apakah ada perbedaan respon terapi pada pasien stadium 2B yang dilakukan NSC dulu, dilanjutkan radikal hysterectomy, dan ada prognostik faktor positif dilanjutkan CRT dibandingkan stadium 2B langsung CRT. Ini pertanyaan cukup lumayan ya, anonimus tapi. Ya, ini gini dokter. Maksudnya diberi NACT dulu, terus kemudian yang good respond di operasi, ya. Yang poor respond atau partial respond dilakukan radiasi. Ya. Bagaimana? Atau langsung CRT ya, langsung radiasi. Ya, ya langsung radiasi. Gimana dokter? Apakah ada head to head-nya? Dilakukan. Ini yang mau menjawab siapa dulu, Dr. Tatit? Masing-masing. Baiklah, saya coba ya. Saya coba jawab. Pasien 2B itu memang beberapa jurnal, misalnya di negara-negara yang sarananya tidak memadai, memang di NAC dulu, kemudian dilakukan radikal hysterectomy. Juga pada mungkin negara Jepang yang mereka tidak terlalu suka tentang radiasi jika melakukan kemo dulu. Ya. Tapi mereka kalau radikal, ekstensif sekali mereka. Terus kemudian memang kada 2B kalau kita teliti tidak semuanya di NAC itu menjadi bisa operable, enggak, kurang dari 30% kalau enggak salah itu, atau malah kurang dari 20% ya mereka operable. Jadi kadang-kadang kita time wasting, jadi membuang waktu untuk pasien seperti ini. Dan memang saya waktu training dulu memang karena kita antrinya terlalu panjang segala macam, ya kita tetap coba sambil antri, judulnya sambil ngantri radiasi, kita lakukan kemoterapi NAC, syukur-syukur bisa kita operasi. Ya, tapi kalau hasil akhirnya ternyata antara 2B di radikal dan 2B di radiasi itu sama, survivalnya sama. Ya, tapi untuk terjadinya morbiditas itu lebih banyak, lebih besar pada yang 2B dilakukan operasi. Itu yang sudah ada. Tentang survivalnya berapa, apakah ada komparasi secara langsung antara yang di CRRT langsung atau yang di NAC, saya lupa datanya, nanti mungkin bisa dijawab pada lain waktu. Mungkin dokter bisa ya, ada keuntungan psikologis juga buat pasiennya dokter, kalau yang pada pasien yang antriannya lama, kok saya enggak diapa-apakan, kan gitu ya dok ya? Nah, itu ya. NACT pasien merasa nyaman, saya sudah ditangani gitu. Ya. Walaupun nanti hasilnya juga sama gitu ya, tapi morbiditasnya jauh lebih baik dibanding dengan kalau langsung 2B yang di radioterapi gitu ya. Iya. Jadi masalah di sana, kita sekarang adalah sarana radioterapi sebetulnya. Itu yang jadi masalah, dan bagaimana pelaksanaan CRRT, karena CRRT itu menjadi problem di kita karena tidak ditanggung CRRT itu. Itu mungkin setiap semua punya pengalaman tentang CRRT di tempat masing-masing. Kalau di sini memang kita melakukan CRRT tapi mengorbankan satu, yaitu kemoterapinya kita korbankan, nggak kita klaim, kita ngeklaimnya hanya radiasinya.
kalau di sini. Itu yang selama ini kita lakukan. Jadi pasien masih bisa dapat CRRT ada di tempat kami. Itu aja. Oke, terima kasih. Dr. Risa? Ya, ada pengalaman? Tambahnya, kalau memang kalau dilakukan NAC, kemungkinan massa tumornya mengecil ada. Jadi memang akan lebih mudah untuk dilakukan, akan lebih memungkinkan untuk dilakukan radikal hysterectomy. Namun setelah itu kita dengan prognosis positif, dengan mungkin ada keterlibatan ke KGB atau ke parametrium, kita harus lakukan radioterapi. Namun di sini kita akan bicara masalah morbiditas terhadap pada pasien tersebut. Jadi morbiditas akan lebih tinggi dibanding kalau misalnya kita langsung ke kemoradiasi. Demikian utamanya, Dok. Ya, terima kasih. Saya kira tinggal satu pertanyaan-pertanyaan terakhir ya, Dr. Tovan ya. Ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan nih dari Pangeran Mirza nih, Dr. Tatit. Kalau nggak dibacakan nanti dinesuin nama Pangeran Mirza. Ini bicara. Iya, sehari semalam nggak apa-apa. Kalau sebulan, ya. Bicara radioterapi, kita pahami efek 4R radiobiologi dan kurva isodosis. Di situ ada titik A dan B berapa dosis yang didapat. Gitu sih. Itu hanya komentar saya rasa Dr. Tatit, karena saya rasa ini karena waktu juga ya, kalau kita mau dijabarin sampai besok pagi kayak enggak kelar juga ya. Banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Dr. Tatit untuk menutup. Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya tutup pembicaraan kita kali ini itu bermanfaat pada pasien-pasien yang tidak bisa dioperasi. Jangan berkecil hati karena masih ada terapi yang namanya radioterapi. Ya, radioterapi ya, memang angka kesembuhannya kalau sudah advanced survivalnya lebih rendah dibanding dengan early stage, tetapi itu merupakan harapan. Ya, harapan dari pasien-pasien atau penderita-penderita tersebut memang tidak terlepas dari efek samping pemberian radioterapi. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan hari ini. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih Dr. Tatit, para peserta sekalian, alhamdulillah. Rangkaian sesi pemaparan materi dan diskusi pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari para narasumber. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan pada hari ini bermanfaat dan membuat kita semua lebih tahu mengenai update terkini dari tata laksana kemoradiasi pada kanker serviks stadium lanjut. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan para narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Juga terima kasih kepada para peserta, para guru besar, senior, dan senior dokter yang begitu antusias mengikuti hingga sesi terakhir, dan tentunya kepada penyelenggara, panitia ASHOGI, serta pihak sponsor acara sehingga acara pada sore hari ini berjalan dengan begitu baik. Dan tentunya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Bagi para peserta, sertifikat akan kami kirimkan melalui email masing-masing. Dan terakhir sebagai penutup, jangan lupa untuk selalu mengikuti serial webinar ASHOGI berikutnya. Saya Birama Robi sebagai host, izinkan saya untuk mengakhiri acara pada sore hari ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sampai tujuan, Dr. Tatit. Ya, terima kasih, Dokter. Ya, teman-teman, Dokter Riza, Dokter Tri, Dokter Birama. Terima kasih. 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 Terima kasih.